dia sedia ada. Contohnya macam kata planet, macam kata bumi ni, bila guna bumi ni kita tahu, kita jelaskan lahir-lahirnya dah ada bumi, tapi kita tak, tapi bumi ni ada awalnya, cuma kita tak tahu. Ada pun teori-teori Einstein tentang usia bumi, itu hanya sekadar teori sahaja, tidak ada bukti yang jelas dan tepat. Tak ada. Katanya bumi ni beratus ribu tahun dah. Wallahualam, kita tak tahu. Kan? Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui usia, usia bumi ni berapa, berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, berapa puluh ribu tahun, berapa juta tahun. Kan? Jadi itu adalah teori ahli-ahli sains saja. Ini yang dimaksudkan kidam zaman. Kalau tengok bagi kidam zaman ini, tentu kalau ulama usul dia selama setahun sekurang-kurangnya. Ini berdasarkan keterangan Syekh dalam bin Al-Qattani dalam kitab beliau. Sekurang-kurangnya kidam zaman ini setahun. Kata ulama usul dia. Wallahu a'lam. Pembagian kidam ini tidak terhad kepada dua pembagian saja, namun ada juga dalam kalangan ulama usul dia, dia membahagikan kidam kepada tiga atau empat bahagian. Bahasanya agak dalam, jadi kita tak perlulah memikirkan benda itu sedalam-dalamnya. Yang penting kita faham bahawa sifat kidam itu sifat yang layak bagi Allah dan menafikan sifat yang tak layak bagi Allah, iaitu sifat al-awwal wal-akhir. Sifat al-awwal wal-akhir itu sifat yang layak bagi kita sebagai makhluk, tak layak bagi Allah. Wallahu'alam. Perkataan Qadim seringkali dikaitkan dengan perkataan Azali. Perbahasan ini bukan perbahasan yang baru timbul ke belakang ini, bahkan telah wujud sejak dahulu lagi. Jadi kalau kita mengaji bab Tauhid ini, kita akan jumpa dua perkataan, Qadim dan Azali. Kata wang ini semua dah ditentukan Allah sejak dari Azali. Apa mana Azali? Kan selalu kita dengar orang sebut kan, tak ada wajah dan wajib, inilah takdir hidup saya sejak Azali. Azali ni nama orang ke, nama binatang ke, nama apa pun, Allah Alam. Kan? Dia sebut tu, dia tahu ke Azali tu apa? Kan? Inilah takdir Allah pada saya sejak Azali. Saya tak mampu nak merubahnya. Jadi Azali tu apa? Jadi kata ulama Usuluddin, ada kaitan antara Al-Fadim dengan Azali, perkataan Azali. Perbahasan ini bukan perbahasan yang baru wujud timbul kebelakangan, yang baru timbul kebelakangan ini, bahkan telah wujud sejak dahulu lagi. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya perbincangan ulama Usuluddin dalam kitab-kitab mereka. Maka perbincangan ini dipecahkan kepada tiga pendapat. Tengok apa pandangan mereka tentang kaitan antara Fadim dengan Azali tadi. Pendapat pertama mengatakan Al-Qadim itu adalah sesuatu yang ada wujudi serta tiada permulaan yang pada zat seperti zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Qadim ini sesuatu yang ada pada zat Allah. Di zat Allah ni yang ada pada ini ialah sifat Qadim. Zat Allah tu sifat dia Qadim, setiap dia. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi Allah Ta'ala wujud. Macam mana Allah Ta'ala wujud? Dengan wujudnya alam ni, maka wujud Allah Ta'ala. Apa bukti Allah Ta'ala wujud? Alam ini adalah bukti. Itu je. Sebab alam ini dicipta oleh Allah. Itu dia cerita dia. Al-Azali pula, itu pula adalah sesuatu yang tiada permulaan baginya, sama ada sesuatu yang tiada seperti sekutu bagi Allah SWT ataupun yang ada al-wujudi seperti zat Allah. Jadi Azali ini kata pendapat utama ini, dia tiada permulaan baik untuk Allah maupun untuk selain daripada Allah, tapi tak ada permulaan. Itu maksud Azali. Macam tak ada hidup kita ini, takdir hidup kita tu untuk kita makhluk.
Tapi tiada permulaan dia. Itu mana maksud Azhar kata pendapat inilah. Maka berdasarkan pernyataan ini, setiap yang qadim itu adalah azali. Tetapi setiap yang azali itu bukanlah qadim, atau qadim itu khusus dan azali itu umum. Berdasarkan pernyataan ini, yang qadim itu pasti azali. Allah Ta'ala itu qadim, maka Allah Ta'ala itu azali. Itu maksud dia. Tapi setiap yang azali itu bukanlah qadim. Takdir hidup kita dah tentukan, ditentu oleh Allah sejak azali. Tapi takdir hidup kita tu adalah sebahagian daripada kita sebagai makhluk. Nampak? Ada beza tu. Setiap yang qadim itu adalah azali. Kan? Maknanya Allah Ta'ala, kan? Sifat Allah Ta'ala itu qadim, maka ia adalah azali juga. Tetapi setiap yang azali itu bukan qadim. Tak ada hidup tuan, tak ada hidup saya, tak ada hidup semua kita je lah. Dah tentu Allah Ta'ala dah susun sejak azali. Macam mana kita lahir, macam mana kita membesar, macam mana kita sekolah, macam mana kita bekerja, macam mana kita kahwin, macam mana kita hidup melalui kehidupan. Apa pun akhirat kita, miskin ke, kaya ke, bahagia ke, derita ke, semua tak ada susun lah. Jadi tak bolehlah kita kata tidak kubinta cat, tidak kuduga dah, tidak kubinta lahir ke dunia, tidak kubinta cacat begini, jangan sebut macam tu. Sebab itu dah ditentukan Allah SWT. Kan? Ada sebabnya kita jadi macam tu. Nasib kita berbeza-beza. Ada orang jadi Perdana Menteri, ada orang jadi Menteri Besar, ada orang jadi Wakil Rakyat, ada orang jadi Pegawai Kerajaan, ada orang jadi macam-macam lah. Nasib-nasib kita berbeza, berbeza-beza. Sebab nasibnya takdir kita itu ditentukan Allah SWT sejak azali. Tapi takdir itu bukan qadim. Takdir itulah sebagian dari kita, kita sebagai makhluk yang hadis yang baru. Wallahu a'lam. Pendapat kedua mengatakan qadim itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri, yang ini zat yang tiada permulaan, baginya seperti zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat kedua. Qadim itu dia berdiri sendiri, seperti zat Allah SWT, itulah sifatnya qadim. Sedangkan azali adalah sesuatu yang tiada permulaan baginya, sama ada yang tiada adali, sifat dan zat yang tiada adami, atau yang ada wujudi, seperti sifat dan zat Allah SWT. Sama lebih kuat je. Cuma mungkin pengertiannya sedikit berbeza. Azali itu untuk kita, wala. Takdir kita, kita tak mampu ubah sebenarnya. Sebab benda tu dah disusun dari azali. Kan, kita tak boleh ubah. Tetapi qada itu boleh diubah. Macam mana kalau dia takdir kita nak mati tengah jalan, kita boleh ubah? Boleh ubah, sebab kita tak tahu. Macam mana kita nak ubah? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak jadi. Sebab itu kadang-kadang kita tengok, kan, bila berlaku kemalangan, kan, kalau tengok keadaan tu, kita rasa memang orang ni akan matilah. Mesti mati dia. Tengok kereta dia hancur, total loss. Tapi elok, ya, kan? Dia hantar ke hospital, cuma luka-luka ringan je, dapat rawatan sikit luar. Tak pun ditahan di wad. Kalau tengok kereta tu, ya Allah, hancur. Kita tengok, kita lalu tepi ni, mati ke orang yang eksiden ni, eh? Memang mati. Tengok pun tahu, kereta ni mudah jadi macam tetek tunjuk. Tapi Allah Ta'ala dah takdirkan dia tidak. Sebab mungkin dia berdoa, ya Allah, kalau aku dah mati pun, biarlah dengan kesudahan yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina, ya Allah, bisnil khatimah. Kita boleh berdoa. Sebab walaupun Allah Ta'ala dah susun takdir hidup kita, tapi